Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sahabat Ambas Rahu Official? Kembali lagi bersama saya. Bagi teman-teman yang baru mampir, semoga teman-teman juga diberikan selalu kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang berlimpah. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, bagi teman-teman yang baru mampir, silahkan tinggalkan jejak dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari Ambas Rahu Official. Oke, sebelum lanjut ke depan, ini di depan saya ini ada Toyota Yaris Cross GR-nya. Jadi bagi teman-teman yang baru hadir, ya jangan bosan-bosannya untuk menonton video ini. Sebelum kita lanjut ke depan, kita intro dulu sejenak. Oke, ya ini tampilan dari depannya. Ini dari depan tuh udah ada emblemnya, grill depan, terus ada kamera depannya. Ini grill bawahnya nih udah nyambung sama body kitnya. Ini nyambung sama body kit. Terus lampu, ini ada sensor, ada headlamp, lampunya udah LED. Ini emblem Toyotanya. Sebelah kiri juga sama. Konsepnya ya, ini ya mesinnya kayaknya mengusung dengan Corolla Cross. Jadi udah ada sensor, headlamp. Terus dari ban ukurannya ...18 inci. Spion, udah spionnya udah spion retract, udah ada kamera 360-nya, terus di depan ketinggalan ada wipernya. Oh ya, harus kayak gini ya. Terus ini ada balutan samping, body kit sampingnya balut dengan warna hitam, terus ada warna silvernya, talang air, kaca, handle pintunya udah pakai handle yang congkelan begini ya, ini udah enak banget. Sama ini buat bensin, terus ini buat lampu headlamp belakangnya, dia udah menggunakan lampu LED juga. Ini ada emblem Yaris Cross, body kit bawah, sensor. Ini ya, ini ada lambang pengusingnya, GR. Ini cakep juga ini, kayak talang air gitu ya. Sayap sih ini, sirip kali, kayak sirip hiu. Terus ini emblem Toyotanya, ini dengan tipe S, IV, anti panasnya. Terus dia udah ada sunroof di atas. Sini ada sensor juga. Itu yang paling samping juga sama, ada wheel-nya. Tap botolnya, tarikan buat kaca pintu. Joknya masih ya, udah dapat jok kulit juga. Ini jarak antara kaki ya lumayan jauh, masih cukup nyaman lah ini ya. Stopangan pahanya juga masih nyaman juga. Terus belakang ini buat AC-nya di sini, lucunya.
Terus dia udah ada apa? Seatnya, seat belt-nya udah 3 penguncian, terus ada wih, lumayan juga ini. Cut botolnya. Lumayan. Di depan sudah ada Android, AC-nya sudah AC digital, penguncinya sudah penguncian elektrik, sistemnya sistem HDM elektrik, sistemnya matic. Oke. Ini yang di 8 bagasinya, nggak apa-apa pak, nggak apa-apa, silakan. Ada partisi buat barang bawaan di bawah. Ya segini lumayan luas lah buat bagasi sendiri. Cuman ini kayaknya tarikannya tarikan depan, karena di sini ada apa namanya, ada ban serepnya, karena ini warna kuning ya, kuningnya kuning stabilo lagi. Lumayan bagus. Udah nyobain teleskopiknya, Mas? Atas bawah doang. Atas bawah doang. Atas bawah sama ibu udah bisa. Oh, bisa. Ya? Tadi waktu dicoba tarik sih kayak dia enggak mau ketarik, enggak tahu. Mungkin karena udah full kali, benar mentok kali ya. Oh, iya. Kasih. Kalau bisa. Kalau EV mode itu apa sih? Berarti di sini mati. Enggak, kalau EV mode itu mesinnya mati. Khusus baterainya aja menyala. Tapi di atas 4 bar. Oh, di atas 4 bar. Kalau dia ngisi baterainya pakai apa? Ngisi baterainya itu pas mesin bensin menyala, kayak misalnya pengereman, tanjakan, turunan itu. Tapi kalau berhenti, berarti dia nggak bisa? Berhenti, kemungkinan kalau berhentinya lama, dia langsung pindah ke mode si ininya, EV-nya. Oh, berarti nggak ngecas? Nggak ngecas. Dan ada indikatornya kok di sininya, di audionya. Oh gitu? Iya. Jadi nanti ketika si bensin menyala, baterainya mati, tapi ini sambil ngecas. Oh. Ada info jadi. Terus bisa juga berbarengan si mesin bensin sama apa baterainya jalan. Iya, bakal di atas 60 km per jam dia. Bareng tuh itu. Dia tenaganya lebih gede. Tapi sebenarnya fokusnya ya itu buat nanti kayak di lampu merah, terus pas macetnya ngirit-ngirit di situ. Nahan baterai. Iya. Kalau dia baterainya habis, berarti gak mungkin habis sih, ngecas terus. Tapi pasti ngecas terus. Kalau habis berarti ada masalah. Oh gitu. Bukan karena kita pakai terus gitu, misalnya kayak kita keluar kota gitu, bawa ini. Kan bisa lah, pasti kan di atas 100 tuh, bisa kan mentok 120 lah. Dia malah ngecas terus. Oh, ngecas terus. Ngecas terus. Karena dia casnya otomatis sih, nggak ada kayak misalnya kita harus diklik baru cas. Oh, otomatis. Terus juga ada pilihan kan, ada P, D gitu kan, B. Nah B itu buat ngecas. Oh, sama kayak si itu Corolla Cross. Corolla Cross sama. Berarti nggak sama kayak Zeni? Beda. Kalau ini nggak ada B-nya kan? Nggak ada B-nya. Di luar cuma pencok, jadi dia malah nggak bisa ngecas. Dia nggak ngecas, harus normal tapi nggak pakai B. Tahu tapi nggak pakai. Dia satu transmisi sama si itu.
jalan-jalan pasti bawa nih kalau nyamper-nyamperin mah. Soalnya iya nyamperin customer buat test drive. Oke sih. Hari ini harus berangkat. Oke lah, ini gitu ya teman-teman ya, cuman kami ini setir udah menggunakan setir teleskopik, jadi udah bisa naik turunnya, terus tarikannya ya lumayan lah, dengan tapi kayaknya sih masih inden ya ini mobil ya pasarannya. Oke ya teman-teman ya, nanti kita lanjut kalau mau drive, test drive. Kemungkinan besar sih kami mau test drive juga biar tahu bagaimana jalannya. Oke. Oke lah teman-teman, terima kasih yang sudah ikut mengikuti dan menonton video ini sampai awal, dari awal sampai selesai maksudnya. Maaf repotan ngomongnya. Jadi bagi teman-teman semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan diberikan rezeki yang lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ya review sedikit-sedikit lah tentang Yaris Cross ini. Sebenarnya kan pengen masuk ke sana cuman masih ngantri banyak ya, pokoknya mungkin kayak tombol-tombol di setirnya mungkin gak jauh beda dengan mobil-mobil yang lainnya, terus kayak apa penggerak wipernya atau lampu tombol lampu utamanya saparnya juga gak jauh beda. Mungkin ada tambahan-tambahan lainnya ya karena gitu masih ngantri, ini masih ngantri jadi mohon maaf nggak bisa masuk. Jadi ya begitu ya, terima kasih teman-teman, semoga video ini rame gitu ya, karena ya karena apa ya, karena terlalu rame juga di sini jadi susah buat review yang benar-benar detail gitu, susah. Oke, okay. Terima kasih bagi teman-teman yang baru mampir, silahkan tinggalkan share dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari Ampas Tahu Official. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabatku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita test drive Yaris Cross. Ini tadi kurang detail ya. Banyak kurang detailnya tadi ini. Karena banyak yang karena banyak yang ngantri. AC belakang lumayan lah. Kenceng ya? Aduh. Kenceng. Ini kita kemana? Kiri. Juga pantingannya banget anjir. Iya. Nah, ini kita saatnya jalan-jalan. Wuhe, wuhe. Steve lo pantingannya. Lagi-lagi. Enggak bisa di sini. Sekecilan, Pak. Oh. Tahan. Maju. AC-nya lumayan kok. Adem. Dingin ini. Kaki gue sih beku ini. Dengkul gue sih dingin. Adem dan dingin. Dengkul dingin. Ini ternyata ada soft touch. Soft touch-nya juga ya. Kerasa TV-nya. Mantep ini. Berapa putaran ini? 1, 2, 3. 3 ya. Setengah. Oh, 2,5. 1, 2, 3. Bisa satu ini? Oh, bisa. Maju. Ya tahu gue. Gas. Ini yang hybrid. Yaris hybrid. Cus. Ada motor ada bunyi loh. Iya. Kalau hybrid emang gitu pasti. Ini tapi keras banget anjing belakangnya. Iya. Belakangnya stiff banget sumpah. Depan aja keras, apalagi belakang. Ini Android. Udah power. TWR. TWRB. Tahu B apa nih? B itu battery. B itu buat ini itu ngisi, ngecas. Iya ngecas. Bukannya battery only ya kalau B itu ya? Asar. EV ready katanya. Aduh. Tuh ada velvet.
Hybrid battery low. Cing pakai lampu jauh sih lo bangsa. Ini lampu jauh. Dasar, ya? Terus ini ACE. Tadi regen brake-nya tuh. Itu ada buat ngecas. Bunyi ini kok. Fasten seat belt lo. Udah kok. Belakang kali. Ini masih ada tas gua. Enggak. Aduh. Cing, takut banget. Aduh. PA. Sorry nih, kasar-kasar dikit lah. Gak apa-apa nih, bantingan setirnya. Sut. Cuman shockbreaker saya enggak ini loh, kaki-kaki. Cuman menang apa ini? Aduh, udah balik handphone gua, Van. Seat belt mana sih? Aku pakai seat belt. Aku juga pakai. Seat beltnya nyala mulu. Coba punya aja, yang sebelah nyalain. Oh, mode charge itu harus segini nih. Jalan nih. Harus benar-benar di bawah. EV driving ratio. Masih nyala nggak? Fasten seat belt? Masih. Enggak nyala. Enggak kalau pas mode pas ini aja. Udah kenceng. Ada lulu dashboard. Ada ini. Racinya ada isinya. Ntar bunyi lagi. Kenceng juga tuh. Apa lebar. Aduh, cancok. Jangan dong. Jadi enggak fokus kan? Iya, lu sih. Fokus dong. Apa? Dashcam itu. Ambil aja. Ya, usah kita ambil. Tenaga EV-nya sih enak loh. Lumayan sih, tapi nah ini udah 4 baterai nih, bisa EV mode ya. Di samping kan kiri ada ini cup holder. Di pintu. Sih bisa EV mode. Sabar itu enggak muat anjing. Udah mobil mewah noh. MG. Udah lewatin aja. Tuh suruh duluan tuh. Seres MV. Seres MV. Seres PW. Nih, tanjakan nih, Pak. Ya, ini pas ditanjakan nih nyoba ya. Aduh, aduh. Stiff banget. Ya, jalan lagi. Nahan nih, lihat nih. Nahan dia nih, nahan nih. Oh, iya. Tuh. Jalan lagi. Tuh. Nahan. Nggak pegang. Ya, nahan tuh. Tentu. Tapi kalau kelamaan dia ini turun ya. Lepas. Bagus lah. Mode Avanza habis di hand rem doang. Iya, betul. Iya, Ten. Mode Avanza habis di hand rem doang ya? Iya. Oh, EV tuh ada water obstacle-nya, cuy. Mana? Ini ada tempat ada main air. Kenapa tadi kita enggak nyoba? Ya kan EV. Kalau kan semi EV. Masuk berapa pelan aja nih buat ngecharge. Keras ya tapi EV motor udah bisa. Kaki-kaki sih saya enggak respon. Enggak ini enggak rekomend. Kaki-kaki sih kaku. Keras banget. Putar balik. Oh, ada power mode, long press, eco mode. Ini dia apa ini? Oh, Suzuki RV. REV. Oh, ini Ioniq. Oh, ini apa? Oh. Omoda Cherry. Gelora. Itu apa Cherry? Seres. Itu ngisi. Kayaknya enggak ngisi dah ini. Naiknya tinggi banget. Sama sekali. Enggak bisa turun tuh, lihat. Ini macet ini Pak di belakang lo, Pak. Bodoh amat anjing. Kita mah tadi nunggu enggak lama. Oh, Volvo aja.
lo keluarin Fortuner? Kayaknya itu spesial kali karena mau beli. Langsung kanan aja. Dua kali aja kali dari seru. Udah sekali aja sih. Jangan. Dua kali gua gasin aja sampai besok. Mundur. Oke. Beginilah test drive-nya hari ini. Mundur. Malam ini bukan hari ini. Es plepotan, plepotan lah omongannya. Ini buat nyalain anjoro. Hah? Buat nanti nyalain. Oh. Tak kirain apa itu? Buka kunci. Enggak bisa yang ini, Pak. Hmm? Enggak bisa yang cekak. Enggak bisa ya? Kenapa enggak bisa? Enggak tahu. Gue masih pakai ini. HP gue tuh bagus, lumayan sih. Bagus sih.